Hidup dalam keadaan berjaga-jaga sepanjang hari sejak 3 tahun lalu gara-gara rumah asal siap pihak pemaju. Saksikan keluhan beberapa mangsa. Selalu kunci itu pun ada report lah macam mana yang ada kerosakan ni kan. Tapi itu dah diorang buat sekejap je lah. Tengok macam tak nampak sangat lah ada orang ambil berat sangat lah. Anak-anak kan takut orang lari, jatuh. Boleh ni kan. Dan ini tengok. Ini memang. Ini dengan yang belakang tu memang. Banyak orang rumah sini semua macam ni. Yang paling bahaya kalau jatuh di atas kepala anak-anak. Ini sangat membahayakan. Okay, yang di bawah ni semua sudah seolah-olah dah nak terpisah dah. Ini bekas retakan tanpa dilantik. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM melalui Biro Khidmat Aduan PPIM turun padang menyaksikan sendiri keluhan penduduk Taman Desa Peladang Permai yang terpaksa bersiap sedia dengan segala kemungkinan yang berlaku pada kediaman dan nyawa mereka gara-gara tanah mendap yang telah merosakkan sebahagian besar rumah di sini. Tu tanah ni dia mendap, makin lama dia mendap makin tu dia menurun rumah. Sebab tu nampak tu patah. Maknanya tiang ni turun lah, tanah ni turun. Kalau dari sini kita nampak tiang pusing. Sebenarnya kita ada buat aduan. Kadang-kadang tak ada efek lah aduan ni. Mula-mula kita buat ke syarikat pembinaan ke. Tapi dia hanya sambil lewa ke. Masa dapat kunci pun kita punya sini jatuh. Lepas tu kita panggil dia betul, kira betul. Tapi sebenarnya crack tu dah wujud lah. Cuma dia tampal-tampal. Pihak pemaju pula hanya sekadar melepaskan batuk di tangga apabila keadaan yang lebih teruk berlaku selepas pemaju membaiki kerosakan yang dilaporkan sebelum Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT membuat lawatan tapak ke Taman Terbabit. Kalau tak silap saya yang KPKT nak datang, ada yang dia datang tu, dia dipilih elok. Bila KPKT, bila sudah lepas KPKT tu ya, dia ketok. Jadi kami pun buat tindakan pergi ke majlis lah. Orang datang ke majlis pun datang. Dalam masa orang majlis itu datang, dia buat janji pula. Kata janji, kami akan roboh lah. Komun, dia akan bilik semula. Itu ya. Saya harap saya biarlah selesaikan rumah saya ni dengan betul kan. Sebab saya pun malu lah. Kalun ni pun sudah potong. Saya berharap sangat. Bantulah kami. Sikap acuh tidak acuh pemaju terhadap keselamatan penduduk dilihat pakar menimbulkan masalah yang lebih besar jika masalah ini dibiarkan berlarutan. PPIM memohon semua pihak membuka mata dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah ini sebelum sebarang perkara yang tidak diingini berlaku kepada penduduk.